Untuk terus jadi terror tu memang mustahil lah dalam masa 2 minggu. Kerana kita kena tengok juga macam level anak dia tu yang macam mana. Dan maksudnya mungkin seorang ayah atau bapa ni dia bila dia tengok macam anak dia ni boleh pukul, boleh sampai belakang dia rasa anak dia dah kira dah bagus. Tetapi sebenarnya penilaian tu seharusnya kena tengoklah. Maksudnya katalah anak dia hantar dekat jurulatih yang train anak dia. So seharusnya dia kena ambil pandangan ataupun pendapat daripada jurulatih sebab jurulatih tu yang menjaga anak dia. Tetapi kalau untuk dalam waktu yang terdekat, maksudnya macam 2 minggu, anak dia terus boleh jadi bagus, itu satu benda yang memang mustahil lah. Kan? Dia memerlukan kadang-kadang bertahun untuk dapatkan apa orang cakap untuk jadi baik lah ataupun untuk jadi bagus. Dia bukan masuk dalam 2 minggu tu cuma untuk kalau just basic training. Contoh macam anak dia baru je nak start main, itu cuma untuk basic saja 2 minggu. Itu pun belum tentu, maksud saya tu belum tentu dia dapat pukul dengan betul, teknik dengan betul.